Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, selamat datang di channel TV Kabar Baik, channel kesayangan kita. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengar cuplikan disampaikan oleh Ki Haji Buya Sakur. Bagaimana ada beberapa pihak yang mengatakan dalam ceramahnya bahwa ketika seseorang murtad, maka hukum yang paling pantas bagi orang itu adalah hukum pancung. Saudara, Ki Haji Buya Sakur menegaskan kalau begitu lebih bagus jangan masuk Islam. Kita harus ingat bahwa di Indonesia ini bukan adalah negara Islam, tetapi Indonesia adalah negara Pancasila, Kesatuan Republik Indonesia. Walau kita beda agama, tapi kita satu jua. Dan beliau juga menegaskan bahwa kita ini harus berlaku adil. Jangan hanya masuk ke agama kita boleh, tapi keluar tidak boleh. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak adil menurut yang disampaikan oleh K. Haji Buya Sakur. Oleh sebab itu, mari kita tonton supaya kita tidak salah paham. Kita simak cuplikan berikut ini. Sudah memberi muslim tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. An-nafsu bin-nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung, dipotong kepalanya. As-sayyibu zani, sudah menikah tapi dia tetap juga berzina. As-syaikhu wa-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau dia tetap berzina juga, farjumuhumal battah, rajam dia, kubur setengah tubuhnya, lempar batu dia sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi, al-mufariqu lil-jamaah, orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Pertanyaannya, berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Iya, bagaimana itu, Bu? Ya, memang kalau itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya. Ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan dalam agama. Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Iya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Orang tidak dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Hai. Begitu tah pola pikirnya. Oke, itulah fikih. Ini yang diperjuangkan, ingin diterapkan di negara Indonesia ini. Murtad bunuh. Berzina rajam, dikubur separuh, dilemparin sampai mati. Mencuri potong tangan. Tidak sholat bunuh. Tidak zakat bunuh. Murtad bunuh. Habislah. Kitabnya begitu kok. Terus gimana? Saya tidak berani menyalahkan, nanti saya dibilang murtad lagi nantinya. Iya. Tapi dalil orang berzina dirajam itu enggak ada. Kata mereka dulunya ada dalilnya tuh. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumu huma nakala minallah. Mana ayatnya? Enggak ada, sudah dinasakh. Ini sudah dihapus. Tapi kenapa berlaku hukumnya? Terus Nabi sejak kapan menghukumi mati orang yang murtad? Ya itulah persoalannya, itulah fikih makanya. Jadi
ya sudahlah, kita nggak usah ributin fikih, ya sudah sajalah. Kita negara Indonesia ini adalah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, bukan negara Islam kok. Saya katakan negeri kita ini bukan negara Islam. Paham begini gitu? Tapi negara yang beragama. Semua orang yang beragama dirawat, dipelihara, diberikan kemudahan-kemudahan. Kurang seberapa lagi. Tapi ya untuk mengamalkan maling dipotong tangannya entar dulu. Orang pindah agama dibunuh entar dulu. Entar dulu. Ayo kita bicarakan dulu dong. Orang gak sholat dibunuh entar dulu. Jangan sembarangan, enak aja. Tapi ini fikirnya, iya saya juga tahu fikirnya ada. Ya entar dulu, ini Indonesia loh. Betul gak? Nah, jadi artinya apapun yang ada di dalam Al-Qur'annya, hadisnya, keputusan hukum-hukum itu jangan kau anggap sudah final dan berlaku untuk selamanya. Oh,
Sakit apa? Dalam hidup kami, ya Tuhan.